What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan dari channel YouTube yang bernama Yuza Effendi. Kira-kira berapakah penghasilan dari channel YouTube-nya setiap bulan dan setiap tahun di 1.040.000 subscribernya? Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran, yuk mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya telah mengupload video sebanyak 225 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 1.040.000 subscriber menuju 2 juta subscriber, dan channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sekitar 85.149.040 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channel-nya adalah entertainment, dan telah mengupload video sejak tanggal 14 April 2018. Dan pada kesempatan kali ini juga channel YouTube mampu mendapatkan nilai B guys ya dari total grade-nya ini, dan dari social band ranking mendapatkan peringkat di 58.600 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 1.040.000 subscriber. Channel YouTube-nya menempati posisi di 26.965 guys ya di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru pada hari ini, dan di tingkat video views ranking channel YouTube-nya menempati posisi di 82.984 guys ya dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 85 juta lebih penonton guys ya. Dan ternyata di tingkat Indonesia channel YouTube-nya menempati posisi di 1069 guys ya dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 1.040.000 subscriber. Dan yang terakhir di tingkat entertainment ranking channel YouTube-nya menempati posisi di 6.782. Seperti biasa, sebelum lanjut mereview kita akan lihat beberapa video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 1.040.000 subscriber. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 2 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Di sini ada video terbarunya sekitar 5 jam yang lalu yang menonton sebanyak 8.900 penonton. Balikan yuk mantan, bilang ke cewek gak kenal di depan pacarnya. Dan ada juga di sini sekitar 3 hari yang lalu yang menonton sebanyak 32.000 penonton. Gembel nyindir orang pacaran lagi #17. Nah, di sini kita akan lihat guys ya video yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya ini. Caranya kita klik urutan lalu yang paling terpopuler. Ternyata yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya sekitar 2 tahun yang lalu yang menonton sebanyak 5,3 juta penonton. Dan ada juga di sini sekitar 7 bulan yang lalu, Raja Masker Terlucu Part 1 yang menonton sebanyak 3 juta penonton. Dan masih banyak lagi video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan langsung saja kita akan lihat penghasilan dari channel YouTube-nya ini guys ya. Ternyata pada saat ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 865 US dollar sampai dengan 13.800 US dollar setiap bulannya. Dan setiap tahun mencapai 10.400 US dollar sampai dengan 166.200 US dollar setiap tahunnya. Dan pada kesempatan kali ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 20.000 subscriber guys ya. Di sini mengalami peningkatan sebanyak 100%. Dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 3.462.000 penonton. Di sini mengalami penurunan sebanyak 4%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya ini guys ya. Ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.230,80 rupiah. Dan ternyata channel YouTube dari Yuza Effendi di 1.040.000 subscriber diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 865 US dollar sampai dengan 13.800 US dollar setiap bulannya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecil mencapai 865 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Yuza Effendi menurut situs dari Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 12.309.642 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade ini, dan hanya Yuza Effendi sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys ya. Dan di sini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya, yaitu mencapai 10.400 US dollar sampai dengan 166.200 US dollar setiap tahunnya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya mencapai 10.400 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Yuza Effendi menurut situs dari Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak
Rp148.320.000 yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Impi Official. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe channel YouTube dari Yuza Effendi menuju 2 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.